Okey, Sally. Jom kita mulakan. Yang punya boleh bawa balik? Boleh sebagai tanda kenang-kenangan. Dena boleh ke bawa balik? Boleh. Kamisa? Boleh. Boleh. Dalam umur 17-18 tahun baru I start makan sayur. Oh. Tapi macam ulam ni semua selalunya kat set kan. Bila ada kuah, I makan kuah je. Sayur I biarkan. Tapi sekarang ni I dah macam lagi sayur, banyak sayur yang akan ambil. Tapi it's good. It's like ni mangkuk eh? Mangkuk tu. itu pasu bunga yang siapa tanya kan? Mangkuk besar. Boleh ini? Mangkuk. Oh. Mangkuk besar pun love. Orang boleh tengok kan? Oh, okey, cantik. Oh, nampak okay. Tak clueless sekarang ni. Tak apa. Okey, kita ketepikan bahan-bahan kita ni. Okey, senang. Okey. Maknanya jadi ni first time. First. Oh, Kak Lina kena. Oh, Kak Lina ada. Okey, sorry. Lupa. Sebab jam dengan cincin tak boleh pakai. Ni daun apa ni? Lupa dah. Pucuk kacang. Kak Lina tahu ni apa? Ini adalah pucuk kacang. Siapa yang tak tahu kat sini ni? Buat malu je. Pucuk kacang eh? Ada. Memang detail eh Kak Lina ni. Kak Lina memang macam tu. Kak Lina suka benda yang cantik-cantik. Suka tengok Saleha yang cantik-cantik, Sally yang lawa-lawa. Suka tengok abang Baskers yang hello. Nampak. Oh, bila kita puji dia bukan main lama. Okey. Pakai dua jelah. Boleh dua sekejap Kak Lina buang dia punya kulit tu sikit. Oh, masuk. Tak apa sayang, Kak Lina pun tadi Kak Lina pecahkan telur pun kulit pun termasuk juga. Masuk lagi tak? Okey, termasuk. Ani tak ada. Termasuk. Ni okey, ni okey, lulus. Okey. Sally, Siti Saleha ni dengan Sam Bang Face ni adik beradik sibling dek. Syamsul abang, ayah adik beza 3 tahun. Beza 3 tahun. Okey, macam semua orang tahu. Sam, Kak Lina tahu ke? Of course I tahu. kenapa? Krik-krik. Macam krik-krik ni. Tak payah dah ada sound effect. Sally. Wow. Zaliha, kaulah gadis jelita. Tak masuk. Bila ku berjalan bersebelahan, terasa nusuk, rusuk bergetar. Cuba lagi. Yeah. Lagipun key dia pun agak salah. Tapi tak apa. Go. Boleh teruskan. Okey, tak apa. Okey, kita letakkan. Okay. Oh, dengan straw. Ya. Yeah. Okey, musang berjanggut kena tunggu sinilah sebab nak bagi tahu siapa yang menang, siapa yang kalah, betul? Tak. Hah? Mausam Janggut, sudah ada kawan tunggu sebelah sana. Senang cari duit. Kap sawah di kap ala. Okey, lepas tu kita masukkan ni lah. Tumbuk-tumbuk je. Okey. Buka semua ni, Kak Lina. Tak apa, saya tolong. Oh, berapa minit lagi? 5 minit lagi. 3 minit. Okey. Hebatlah Kak Lina. Thank you. Tak payah. Kak Lina tak perlukan tepukan sebab Kak Lina tahu Kak Lina hebat di dapur. Natural. Bagus. Dan inilah hasilnya yang telah pun Kak Lina menjayakan tajuk album cabaran Musang Berjanggut yang bertajuknya adalah dia sejenis seperti macam Salad pun boleh. Rojak buah pun boleh. Ataupun kita panggil Paju nanas. Tahu. Kak Lina tahu ni apa? Kerabu kacang nenas. Ramai yang cakap yang Sally ni adalah, kalau nak tahu, kenalah tunggu sekejap lagi, dek. Mana boleh bagi tahu sekarang? Kata rahsia. Jadi, kalau nak tahu apakah? Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa sekejap lagi dalam Senduk Kuali Kak Lina Pom-Pom. Hati Kuali Kak Masih canggung lali lali. Jangan canggung, masih mari canggung. Canggung.